Halo semuanya, selamat datang kembali di Max Mew Channel. Dalam video kali ini, gue bakal ngasih sedikit tutorial bagi kalian yang sedang belajar ngedit di aplikasi CapCut ya. Nah, kali ini gue bakal ngasih tahu kalian cara untuk menampilkan profil TikTok di profil CapCut. Oke, langsung aja kita masuk ke profil CapCut ya, yang ada di pojok kanan paling bawah atau menu saya. Nah, kemudian di sini kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau kalian ingin menampilkan profil TikTok, nantinya bakalan ada di bagian sini ya, di bagian yang gue tunjuk ya. Nah, caranya kalian tinggal tap aja yang tiga garis di pojok kanan paling atas. Selanjutnya, kalian pilih yang bagian kelola akun ya. Nah, kalau misalnya kalian belum menghubungkan akun CapCut dengan akun TikTok kalian, itu tinggal tap aja tombol tautkan seperti yang di bagian Evel ini ya. Nah, tombolnya seperti ini, tapi di bagian TikTok berhubung ini yang punya gue, TikToknya udah dihubungkan. Nah, kalau misalnya udah dihubungkan, kalian tinggal tap aja yang bagian ini ya, tampilkan profil TikTok. Nah, kemudian tinggal back aja, maka secara otomatis nanti bakalan ada profil TikTok di sini ya. Dan ketika follower CapCut kalian atau pengguna CapCut klik profil TikTok di profil CapCut kalian itu, maka secara otomatis bakalan diarahkan ke profil TikTok ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian semua. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian menyukai video ini, langsung aja diklik tombol like, subscribe, komen, dan bagikan. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya dari Max Mew Channel.